Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipin, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang bagaimana wali kota orang Sarawak kaget dengan pembangunan Nusantara baru di IKN guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini daripada channel sahabat saya yaitu Haibi Channel. Wow, you know, you can actually see that, you know, it just moments ago we heard about this place. Yeah, no doubt even it's 2 or 3 years, but you can see the huge connectivities that been done from Balikpapan till here. This is the best time now to invest in Borneo, all right? Because looking at Sarawak itself, Sarawak, why do we do have a more benefit to us and privilege? First, like what I said, language, no problem. Makanan, no problem. Connectivity, no problem. Language, now, the no next problem. Thing is what? We need people to come here and join together to invest for both sides on bilateral. Yes. And of course, another thing on Sarawak is we have a very, very stable government and a good leader. So the height of this building now is 77 meter. Compared to in Kuching, right, this is the height of the Bengo Dam, as high as the Bengo Dam. And the wingspan of it is 177 meter. Okay. This structure is made up of 1,400 pieces of copper that it make up the feather of the Garuda. So the designer is meant to make it a unity of 1,300 tribes. If we are looking at comparing with our Pan Borneo, actually the road, the highway here is far more advanced. In a way that they are using mainly cement, which is considered as a rigid pavement, constructed easily as well as it's easy to maintain and it's long lasting as compared to flexible pavement. But nevertheless, the cost potential of course is higher than the Pan Borneo, I believe. But along the way, the journey is very, very smooth. The ride was interesting. Then the highway is also comparatively much advanced in terms of the work done. Only gila guys, ini adalah lawatan daripada wali kota di Sarawak tentang lawatan untuk melihat sebab ada Sarawak itu mampu untuk memberikan investment ataupun tidak, dan mereka mengatakan bahawa teknologi yang digunakan di Nusantara ini, contohnya seperti pembinaan jalan rayanya itu kan, benar-benar advance berbanding dengan yang ada di Sarawak guys. Dan juga apabila dilihat di sini banyak kualiti-kualiti untuk investment yang boleh dilakukan oleh kerajaan Sarawak untuk sama-sama memberikan ruang kepada Sarawak untuk memajukan IKN ini guys. Itu yang dikatakan tadi. Kemudian dikatakan tidak ada masalah connectivity, maksudnya adalah jalur jalan raya itu ataupun perhubungan secara darat, karena ini mereka datang ke sini melalui jalan darat ya guys, daripada Sarawak tembus ke Kalimantan dan terus ke IKN. Nah, itu tidak ada menjadi masalah. Kemudian kedua, jurang bahasa juga tidak ada masalah ke antara Kalimantan juga Sarawak itu. Dan mereka ini kebanyakan rata-rata adalah daripada suku Sarawak dan juga suku Dayak dan sebagainya, datang ke sini bersama dengan wali kota ingin melihat apakah investment yang boleh dilakukan untuk negeri Sarawak bersama-sama memajukan IKN dan juga untuk mendapatkan manfaat bagi negeri Sarawak yang berada di dalam satu pulau ini, Pulau Borneo, dan juga bersebelahan dengan Kalimantan dan berdekatan dengan IKN. Nah, ini memberikan peluang kepada Sarawak serta negara yang berada di sekitarnya untuk mendapat peluang kerjasama antara Malaysia dan juga Indonesia. Wow. 20% cover by government budget, because government budget is very limited. Yeah. In total is $32 billion. Yeah. 20% are covered by government budget. That's a good
question actually, yeah, from the first time, yeah, we have some countries interested, yeah, including right now at least three countries, yeah, China, Australia, and Russia, and before is UAE also, yeah, joining, and also we expect from Saudi Arabia as well, yeah. Berapa jumlah minimum investment yang diperlukan? Yang dikendaki semalam seperti telah kita mendengar taklimat daripada pihak otoritas IKN, minimumnya sebanyak 3 juta, iaitu dalam 50 trilion rupiah. Anggarannya is, sebanyak 3 juta ringgit Malaysia, itu minimanya. Dan pegangan equity yang dikendaki ya, adalah minimal apabila kita membawa pihak lokal untuk terus serta dalam pembangunan ini. Banyak ahli-ahli perniagaan dan syarikat yang ada di Sarawak mempunyai kebolehan untuk menjayakan beberapa pembangunan di IKN ini. Dan sebagaimana kita dapat lihat, nah, Nusantara akan menjadi sebuah kawasan yang begitu membangun sekali, dan saya percaya Sarawak, amin. Sebagaimana saya katakan, sebagai bahagian Kalimantan, kita akan juga mendapat faedah. Ya. Bahagian Kalimantan ya. Wah. Itu juga video menarik antara daripada channel Haimi channel ini, sentiasa memberikan video-video terbaik guys kepada kita. Ini adalah delegasi daripada Sarawak ya. Delegasi daripada Sarawak sama ada pemimpin dan juga investor yang telah pun melakukan lawatan ya, ke IKN. Ini baru-baru ini pada bulan ini kan November, dan untuk melihat peluang-peluang untuk investment yang ada di Nusantara, dan mereka melihat di sini banyak peluang-peluang, terutama sekali Sarawak. Sarawak adalah bahagian besar juga daripada Pulau Kalimantan yang berada di Borneo ini, akan mendapat tampiasnya guys, tampias tentang bagaimana kota Nusantara ini dilihat sebagai salah satu pot atau satu hub ekonomi yang akan memberikan manfaatnya kepada Pulau Borneo ini, maksud termasuk Sabah, Sarawak dan juga Brunei Darussalam. Ini adalah salah satu kepentingan atau pemanfaat kepada komunitas yang ada di Pulau Borneo ini, terutama sekali suku-suku yang ada di sini kan. Mereka ini adalah wali kota dan juga beberapa pemimpin daripada negeri Sarawak, dan juga investor yang berpotensi untuk memberikan investment mereka di dalam apa juga yang ada di dalam Nusantara ini. Dan kita harapkan agar satu hari nanti kemudahan akses, karena pertama dikatakan tidak ada masalah connectivity, yaitu tidak ada masalah jaringan transportasi, mungkin kita boleh masuk nanti, dimudahkan kemasukan orang Sarawak dan juga Sabah dan juga Brunei melalui jalan darat, karena di perbatasan antara Sabah dan Sarawak juga telah pun diwujudkan, cuma mungkin nanti ditambahkan keselesaan tentang fasilitas, ditambahkan kemudahan kemasukan. Mungkin nanti kita boleh, kami orang Sarawak ini bisa untuk memasuki Kalimantan dan terus pergi ke IKN hanya menggunakan mobil ya. Itu lagi sedang guys, tidak perlu menggunakan pesawat, bisa mungkin dalam beberapa jam sudah sampai ke Kalimantan dan terus pergi ke IKN. Dan begitu juga kepada orang dari kepada Kalimantan, bisa untuk masuk ke Sarawak, terus ke Brunei dan terus ke Sabah. Jadi itu lagi mengeratkan hubungan silaturahim antara Indonesia yang berada di Pulau Borneo ini. Nah, saya harap akan banyak lagi apa juga program-program ataupun usaha-usaha untuk menggabungkan negeri-negeri ataupun negara-negara yang ada di Pulau Borneo ini, supaya ianya menjadi salah satu hub pertemuan ataupun keberuntungan kepada kedua-dua negara guys. Okay guys, pastikan anda pergi ke channel Haimi ini sebab dia memberikan fakta-fakta menarik tentang perkembangan Indonesia. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment dan subscribe guys. Jumpa kita lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.